Andre Onana sering menjadi sasaran empuk olokan karena kerap dianggap melakukan blunder fatal. Perlahan tapi pasti, Onana mulai membuktikan bahwa ia adalah kiper yang tepat untuk mengawal gawang Manchester United. Hal ini terlihat dari catatan statistiknya baru-baru ini. Selain mendapatkan rekor pribadi sebagai penjaga gawang dengan clean sheet terbanyak di Liga Inggris hingga pekan ke-13, ia juga membantu Setan Merah meraih rekor klub pertama yang mencapai 500 clean sheet di Liga Premier Inggris. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Andre Onana jadi target olok-olokan. Musim panas lalu, Manchester United membuat keputusan kontroversial dengan melepas David De Gea, kiper setia mereka selama 12 tahun, dan menggantinya dengan Andre Onana dari Inter Milan. Namun, keputusan ini segera menjadi target olok-olokan. Kritik terhadap Onana tidak dapat dihindari sejak kedatangannya. Kiper asal Kamerun ini mendapat sorotan karena blunder yang merugikan hasil tim, dengan refleks yang dinilai belum memadai. Pelatih Erik ten Hag pun menjadi sasaran kritik karena keputusannya menggantikan kiper utama yang sukses David De Gea. Munculnya statistik clean sheet terbanyak oleh De Gea musim lalu semakin menyoroti keraguan terhadap keputusan tersebut. Nasib mudah kebobolan Onana membuatnya dianggap sebagai pengganti yang kurang tepat oleh penggemar. Bahkan mendapatkan kritik tajam dari legenda klub seperti Paul Scholes. Sementara musim berlangsung, pertanyaan besar mengenai keputusan transfer ini masih menggantung. Dan Onana harus membuktikan dirinya di lapangan untuk meredakan olokan-olokan yang mengiringi langkahnya sebagai kiper utama Manchester United. Andre Onana melawan olok-olokan dengan epic. Andre Onana yang sebelumnya menjadi target olok-olokan terus menorehkan prestasi gemilang di lapangan. Dalam pertandingan terbarunya melawan Everton, kiper Manchester United berhasil membawa timnya meraih kemenangan 3-0 sambil menyumbangkan clean sheet yang mengesankan. Clean sheet tersebut merupakan yang kelima bagi Onana sejak ia bergabung dengan Premier League. Pencapaian ini menjadikannya salah satu kiper dengan clean sheet terbanyak hingga pekan ke-13. Bersaing ketat dengan Sam Johnstone, Crystal Palace, dan Nick Pope Newcastle. Tidak hanya mencetak clean sheet, Onana juga membuktikan ketangguhannya dengan melakukan 6 penyelamatan gemilang dalam laga kontra Everton. Statistik Premier League menunjukkan bahwa total ia sudah mencatatkan 51 penyelamatan hingga pekan ke-13 IPL 2023-2024. Meskipun masih kalah dari West Wuthering Sheffield United yang mencatatkan 65 clean sheet, kontribusi Onana semakin memantapkan posisinya di kancah kompetisi. Prestasi cemerlang ini bukan hanya membuktikan kualitasnya sebagai kiper papan atas, tetapi juga mengubah persepsi negatif yang mungkin diterimanya awal musim. Keputusan Manchester United untuk mempercayakan Onana sebagai pengganti De Gea terbukti semakin bijaksana. Dan kiper ini terus membawa Setan Merah menuju kesuksesan di kancah Premier League. Membantu Manchester United cetak rekor clean sheet di Premier League. Andre Onana tidak hanya membuktikan kualitasnya secara individu, tetapi juga turut andil dalam pencapaian rekor baru untuk Manchester United di Premier League. Kemenangan gemilang 3-0 melawan Everton membawa MU mencatatkan clean sheet ke-500 mereka di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Dengan torehan ini, Setan Merah menjadi tim pertama yang sukses mencapai pencapaian tersebut, mengungguli rival-rival seperti Chelsea 476, Liverpool 460, dan Arsenal 456 dalam catatan clean sheet. Rekor ini juga menjadi bukti betapa sulitnya gawang MU untuk dibobol oleh lawan. Prestasi ini memiliki makna besar bagi Onana yang awalnya mendapat kritik pedas.
Meskipun demikian, kiper ini berhasil membuktikan kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan. Tantangan Onana selanjutnya adalah menjaga konsistensi permainannya di bawah Mister. Setiap clean sheet yang ia raih tidak hanya mencerminkan keunggulannya sebagai kiper, tetapi juga berkontribusi pada keseluruhan performa tim. Dengan tekad untuk membantu Manchester United meningkatkan prestasi dan bersaing di papan atas klasemen, Onana menjadi bagian integral dalam perjalanan sukses Setan Merah di musim ini. Konsistensi clean sheet, ujian berat menanti Manchester United. Musim ini Manchester United menemukan momentum positif dengan catatan clean sheet dalam 3 laga terakhir di Premier League. Dari kemenangan tipis 1-0 melawan Fulham dan Luton Town hingga kemenangan meyakinkan 3-0 atas Everton, Setan Merah terus menunjukkan konsistensi dan performa solid mereka di kompetisi domestik. Pencapaian ini menjadi semakin mengesankan mengingat sebagian besar kemenangan sebelumnya di Liga cenderung tipis, dengan skor 1-0, 2-1, dan 3-2. Meskipun sebelumnya MU meraih kemenangan 3-0 dalam pertandingan Carabao Cup melawan Crystal Palace, prestasi dalam pertandingan Premier League menunjukkan bahwa tim ini semakin matang dan efektif dalam meraih poin. Prestasi khusus yang patut dicatat adalah kemenangan atas Everton, yang menjadi kemenangan terbesar bagi Manchester United pada musim ini hingga pekan ke-13 Premier League 2023-2024. Kemenangan ini tidak hanya mengamankan 3 poin, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa tim ini mampu menghadapi lawan-lawan kuat dengan kepercayaan diri. Namun, saat sorotan positif bersinar terang, tantangan besar menanti di depan. Setelah melawan Galatasaray di Liga Champions, MU akan menghadapi 2 ujian berat berturut-turut melawan Newcastle United dan Chelsea di Premier League. Pertanyaannya, mampukah Andre Onana dan rekan-rekannya mempertahankan catatan clean sheet mereka di laga-laga mendatang, menghadapi ujian yang semakin berat di puncak klasemen? Clean sheet bukan hanya prestasi individu kiper, tetapi juga hasil dari kerja keras seluruh tim. Kesuksesan melawan tim-tim kuat ini akan menjadi indikator sejauh mana Setan Merah dapat bersaing di puncak klasemen. Dengan fokus dan tekad, Manchester United berharap dapat melanjutkan performa impresif mereka dan membuktikan bahwa keputusan kontroversial mempercayakan Onana sebagai kiper utama adalah langkah yang tepat. Mampukah mereka menjaga gawangnya tetap bersih di pertemuan-pertemuan krusial ini? Waktu akan memberikan jawabannya. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.